KPM. Nampaknya tempahan banyak sangat bulan ni. Siapalah nak tolong ni kan? Kalau kita nampak ni kan, cantik sulamannya, baju pun lawa juga. Jadi banyak aktiviti pada hari ini. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Kelab Kraft Didik, Didik TV KPM. Bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar menonton? Abang Irfan doakan agar semua dalam keadaan yang baik-baik belaka. Kerana hari ini kita akan tentunya melakukan aktiviti yang cukup-cukup menarik. Tapi sebelum itu, persoalan sekarang ni, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, inilah dia cikgu yang akan menemani Irfan untuk episod kali ini, iaitu Cikgu Charul Nadia binti Hamdan dari SMK Rantau Negeri Sembilan. Assalamualaikum cikgu. Ya, bukan salam Irfan. Cikgu, apa khabar hari ini? Baik. Baik, cantik baju kebayanya. Adakah cikgu buat sendiri baju ni? Kita tahu kejap lagi. Baik cikgu. Untuk hari ini kita dalam kelab kelab didik. Jadi sebagai pengenalannya, apa yang kita akan belajar dengan Cikgu Nadia? Okey, hari ini kita akan belajar macam mana cara untuk menghasilkan beg uncang sulaman reben. Beg uncang sulaman reben. Okey, menarik itu. Jadi tentunya saya nak ajak semua sekali menonton untuk bersama-sama Irfan dengan Cikgu Nadia untuk hari ini. Baik. Okey, boleh. Lagi Cikgu Irfan nak tanya, mungkin Cikgu boleh jelaskan sedikit. Yang Irfan tahu, sulaman ni dia ada beberapa jenis, betul? Betul. Jadi antaranya apa dia Cikgu? Okey, sebelum kita mula masuk kepada apakah jenis-jenis sulaman, okey Cikgu suka nak terangkan pada Irfan apakah dia sulaman. Okey, sulaman ni adalah untuk menghasilkan cor pada kain menggunakan benang, reben dan sebagainya. Tapi kebiasaannya Irfan, kalau pada zaman dahulu untuk menghasilkan sulaman kebanyakannya menggunakan benang. Benang. Jadinya kat depan cikgu ni, cikgu banyak sangat bawa bahan hari ni, ada pelbagai jenis sulaman. Okey, antaranya sulaman benang. Okey, yang ada di depan cikgu tudung warna merah ni, ini adalah contoh sulaman benang. Okey. Okey, selain itu ada gambar pemandangan dekat depan sana, nampak itu juga adalah contoh sulaman benang. Okey, yang kedua sulaman reben. Sulaman reben aktiviti yang kita nak buat hari ini. Betul. Okey, apa contoh sulaman reben pada hari ini? Okey, yang ada depan Irfan tu. Oh, yang ni cikgu. Yang itu sulaman reben dan bahagian apa alas meja yang di sana itu juga adalah sulaman reben. Okey. Selain itu, yang ketiga ada juga sulaman manik. Okey, sulaman silang pangkah. Tahu tak sulaman silang pangkah tu Irfan? Irfan mungkin terlupa cikgu, mungkin cikgu bercerita kan cikgu. Okey, macam ni. Sulaman silang pangkah paling dekat dengan Irfan. Yang ni? Yang bulat besar tu. Oh, okay. Dan lagi satu yang gambar frame rumah tradisional ni. Wow. Dia menggunakan teknik silang pangkah. Silang pangkah. Ya, kita namakan dia sebagai sulaman silang pangkah. Baik. Dan berikutnya ada sulaman kerawang. Seperti baju yang cikgu pakai hari ini, baju kebaya nyonya. Kebaya nyonya. Ada patung pun pakai. Okey. Okay, ada juga display kat sini dan ada juga beg di sini. Okey, ini kita namakan sebagai sulaman kerawang. Kerawang. Okey. Selain alas meja kita hari ini. Okey. Dan last sekali adalah sulaman tampal. Sulaman tampal macam mana pula cikgu? Yang di atas sana. Oh, okey. Yang situ kecil yang biru tu. Yang biasa macam sekarang ni kan orang buat baju pasang border lace tu kan. Betul. Itu adalah kategori sulaman tampal. Baik, itunya antara kita punya jenis-jenis sulaman yang terdapat di sekeliling kita sekarang banyak, ini. Kan, sulaman, banyak cikgu. Ya, banyak. Jadi tentunya hari ini kita akan fokus kepada satu sulaman, iaitu sulaman reben. Ya, betul. Baik. Dan sekarang ni cikgu, Irfan nak tahulah juga apa bahan yang cikgu bawa sekarang ni kan. Dekat sini cikgu Irfan tahu ni bulat ni namanya apa? Ini paling penting ni kalau kita nak buat sulaman ni, ini adalah benda paling penting. Okey, ni nama dia adalah ram pemidang. Ram pemidang. Okay, ini namanya adalah ram pemidang. Okey, ram pemidang ni digunakan untuk meregang kain. Meregangkan kain. Okey, meregang kain. Okey, ini adalah contoh kain yang cikgu bawa pada hari ini. Okey. Okey. Okey, kain ni kita boleh pakai pelbagai jenis kain lah. Boleh pakai kain belacu, boleh pakai kain cotton. Okey, macam yang cikgu bawa sekarang ni adalah kain untuk cross stitch. Okey. Tapi kita boleh guna
Okey, kita boleh guna. Tak ada masalah. Sebenarnya, baik, untuk seni sulaman, apa saja jenis kain kita boleh guna. Oh. Masing-masing setiap kain tu ada kekuatan tersendirilah. Kekuatan tersendiri. Okay. Baik. Kemudian, kita apa dah ada pemidang, kita dah ada kain. Okey, kita mesti ada Ray-Ban. Okey, Ray-Ban kat depan ni tengok pelbagai warna. Betul. Okey, kemudian ada juga apa ni? Benang. Benang kait. Benang kait. Kalau benang jahit, halus. Betul. Okey, ini adalah benang kait. Okey, yang pelbagai warna. Okey, selain itu, kita mesti ada jarum. Jarum ini, cikgu, saiznya macam mana, cikgu? Okey, ini kita penting. Okey, jarum yang digunakan untuk menghasilkan sulaman ni mesti yang bersaiz besar. Saiz besar? Nampak dia punya bahagian lubang dia ni besar supaya kita boleh masukkan Ray-Ban. Ray-Ban. Sebab kan yang ni semua saiz besar-besar. So, kita kena ambil benang yang besarlah. Okey. Okay. Selain itu, seperti biasa, gunting. Okey. Dan kita akan gunakan pensel. Pensel warna ni untuk menggantikan kapur. Okey, untuk menggantikan kapur. Okey, kenapa kita pakai pensel warna? Okey, kalau tak ada kapur, kita boleh pakai pensel warna. Kat rumah kadang-kadang kita tak jumpa kapur jahit kan? Betul. Tak kita pakai pensel warna. Kenapa pensel warna kita takkan pensel? Okey, pensel warna ni kalau kita basuh lebih senang tanggal berbanding pakai pensel. Okay. Kalau pakai pen, pakai marker lagi tak hilang. Tak hilang. Jadi rosak kain tu nanti kan. Jadi kita pakai pensel warna. Okey, itu antara bahan-bahan yang kita ada untuk siapkan kraft kita pada hari ini, cikgu. Jadi, apa kata kita mulakan? Okey, nak mula sekarang kan? Boleh, cikgu. Okay. Tumpahan banyak tadi kan? Betul. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Okey. Okey, yang pertama kita sediakan kain. Kain. Okey, yang pertama kita sediakan kain. Okey, sebab kita punya aktiviti hari ini adalah untuk menghasilkan beg uncang. Baik. Okey, jadinya kita sediakan kain yang memang kita nak buat saiz beg uncang yang kita nak. Oh, tak perlu terlalu besar, cikgu eh? Tak kira lah, tak kisahlah, jangan terlalu besar. Nama pun uncang kan? Kalau uncang tu biasa saiz dia kecil. Kecil. Okey, jadinya kalau ini adalah saiz yang cikgu gunakan, mungkin nak kecil lagi pada ini ataupun nak saiz yang lain terpulang. Terpulang. Tetapi cikgu nak mudah, cikgu ambil panjang macam ni dan cikgu akan lipat dua. Macam tu. Okey. Okay. Kemudian kita ambil kita punya ram pemidang. Kita letakkan di atas meja. Okey, baik. Kita tanggalkan dulu. Kita tanggalkan dulu. Okey, baik. Tanggalkan dulu, ambil yang bahagian dalam. Boleh kan? Boleh. Okay. Ni asingkan tepi. Okey. Okey, kita ambil kita punya kain ni tadi, kita letak, kita agak-agak dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah pemidang tu tadi dan kita pasangkan. Oh, kita pasangkan terus. Okey. Okey, pastikan kita kat mana yang kita nak sulam tu tadi berada di tengah-tengah. Baik, dan kita Dan kita ketatkan pula skru di atas ni. Skru di atas ni kita ketatkan dulu. Kenapa juga kalau kita tak ketatkan nanti? Okey. Kalau kita tak ketatkan kain pada pemidang ni, semasa kita menyulam, kain tu akan kendur. Bila jadi, kendur nanti tak cantiklah hasil itu. Kalau kendur nanti jahitan sulaman tu nanti akan berkedut. Baik. Kita kena pastikan kain kita yang berada dalam ram pemidang ni tegang ke arahnya. Betul-betul tegang. Seandainya tak berapa tegang, kita boleh tarik lagi lah bahagian tepi-tepi ni sampai telok. Okey, seterusnya kita ambil satu warna. Satu warna. Okey. Cikgu ambil pensel ni. Baik. Kita akan hasilkan pola sulaman. Okey, yang pertama cikgu nak hasilkan pola bunga. Okey, pola bunga paling senang untuk cikgu hasilkan, cikgu akan buat bentuk bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar. Okey. Satu bulatan kecil dan satu bulatan besar. Kemudian cikgu akan tentukan di mana cikgu nak hasilkan daun dan kuduk bunga. Jadi kita akan lukis berdasarkan pola apa yang kita nak buat pada hasil sulaman kita nanti. Okey, apabila kita melukis, Ifan, jangan lukis terlalu pekat. Kenapa, cikgu? Kalau terlalu pekat, nanti cikgu takut warna dia susah nak tanggal daripada kain. Jadi, kita warna cukup sekadar menjadi kita punya guideline. Okey, garis panduan sahaja. Baik. Ya, cikgu dah. Ifan dah siap lukis dulu. Okey, mula-mula kita lukis bulatan kecil dulu. Ya, bulatan kecil dulu kat tengah-tengah. Dah siap lukis tak? Dah siap bulatan, cikgu? Okey, kita buat pula dia
punya daun. Daun dia, okey. Daun mestilah dekat bahagian bawah. Okey, kalau daun kita tak payah nak lukis daun, bentuk daun betul. Kita hanya buat bahagian tengah daun saja untuk menentukan jarak panjang daun saja. Oh, bahagian tengah daun je. Ya, bahagian daun je. Okey, okey. Tak apa, kita cuba dulu. Kita buat Ifan. Sementara Ifan nak siapkan kita punya lukisan di atas kita punya kain ni. Apa kata kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Baik, teruskan bersama kami dalam Kelab Craft Didik, Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali kita dalam Kelab Craft Didik, Didik TV KPM bersama saya Irfan dan Cikgu Nadia. Tentunya dalam aktiviti kita untuk hari ini, iaitu kita ingin membuat sulaman, Cikgu. Ya, sulaman reben. Sulaman reben. Ya. Jadi, Cikgu, tadi kita dah siapkan kita punya lukisan. Ya. Nak tunjuk ke tak, Cikgu? Kenalah tunjuk. Okay. Tak tengok Irfan lukis jadi tak? Tak apa, Irfan cuba tunjuk dulu lukisannya bagaimana. Ini dia. Okey. Macam mana, Cikgu? Lulus ke tak lulus ni? Lulus. Lulus. Lulus dengan cemerlang. Terima kasih. Cikgu punya macam mana pula? Okey, cikgu punya. Lebih kurang je rupanya ni. Lebih kurang sama. Betul lah ni yang kita nak. Okey, baik. Apabila kita dah selesai dengan kita punya lukisan, cikgu, langkah seterusnya, apa kaitnya? Langkah seterusnya, kita akan mulakan aktiviti menyulam. Okey, sebelum itu, Ipan, kita kena pasang dahulu kita punya reben ni tadi pada jarum. Okey. Jadinya untuk hari ini cikgu akan gunakan 3 jenis reben. Okey. Okey, warna kuning untuk tampuk bunga, warna ungu untuk kelopak dan warna hijau untuk daun. Jadi kita akan gunakan 3 warna reben yang berbeza dan ketiga-tiga ni cikgu telah pasang siap pada jarum. Yalah, masa kita break tadi, kita rehat tadi, cikgu dah pasang siap-siap dah. Okey. Jadi inilah langkah yang seterusnya untuk kita mulakan aktiviti penyulaman. Okey. Kita mulakan dengan warna kuning dahulu. Okey, warna kuning ini kita akan gunakan untuk menghasilkan tampuk bunga. Baik. Okey, kita letak di bahagian tengah. Di bahagian tengah. Okey. Masukkan ke bawah Masukkan di bahagian bawah. Baik. Boleh tarik. Okey. Cucukkan sikit dekat. Okey. Boleh. Boleh. Okey, macam ni. Kita cucukkan ni bagaimana sikit, cikgu? Cucukkan sikit dekat dia punya reben ni. Okey. Dan masuk ke bahagian bawah. Masuk ke bahagian bawah. Tak apa, Syifa tengok cikgu buat dulu. Okey, macam ni. Okey. Lubang yang sama ke lubang yang berbeza, cikgu? Yang berbeza. Yang berbeza. Okey. Pasal tarik kita akan dapat dah. Macam ni. Macam ni, cikgu? Kuat sangat tu. Kuat sangat. Alamak. Kena slow sikit. Okey, okey. Jadi kita akan dapat yang macam ni. Longgarkan sikit. Longgarkan sikit. Okey. Dapat dah macam ni kan? Okey. Kemudian kita ikat bahagian belakang ni, kita matikan sikit je ni. Okey. Kita nak tukar dengan warna benang yang kedua. Simple kita, je. Kita simple je, cikgu. Tak kisahlah macam mana pun cara Ifan nak buat. Baik, kita simpulkan dulu, kita matikan di bahagian belakang. Kenapa kita kena matikan belakang ni? Supaya kita punya reben tu tadi tidak terburai. Tidak terburai. Supaya dia tidak terburai. Cikgu, Ifan punya macam dia menjadi kecil lah, cikgu. Boleh tarik je. Tarik je. Tarik balik, besarkan sikit. Okey, macam ni okey, cikgu? Boleh. Okay. Cantik dah tu. Baik, lepas tu kita gunting. Kita ambil, kita lebih tu kita gunting. Okey. Okey, yang lebih belakang tu kita gunting. Okey, sekarang kita ambil pula reben yang kedua. Okey. Okey. Teruskan, cikgu. Boleh ke tak? Okey, boleh cuba gunting lagi satu. Okey. Okey. Kita guna reben yang kedua. Okey, yang warna ungu ni tadi. Okey, kita masukkan dari belakang. Okey, kita masukkan dekat bahagian. Okey, kalau Ifan perasan di bahagian pola ni tadi, cikgu dah tandakan beberapa tanda. Nampak tak? Okey, ada. Okey. Okey, tanda-tanda itulah yang menunjukkan untuk kita cucuk benang tu nanti. Okey. Kita nak mulakan di bahagian mana, cikgu? Okey, kita mulakan bahagian tengah. Okey, tengah, masih di tengah. Okey, okey. Masukkan satu. Baik. Okey. Okey. Dah. Okey, pergi dekat salah satu yang cikgu tanda tu tadi. Okey, cucuk dekat situ, cikgu Cucuk di situ. Okey. Okey, dalam masa yang sama, tangan Ifan kena dekat sini. Tangan Ifan dekat sini. Tarik yang tengah ni tadi supaya benang tu tadi tak bergulung. Tak bergulung. Okey. Okay. So dapat satu macam ni. Macam jangan tarik terlalu kuat tau. Jangan terlalu kuat. Jangan terlalu kuat, biar kita longgarkan sikit. Bagi dia nampak tembam-tembam sikit. Bagi tembam-tembam sikit. Okey. Okey. Macam ni, cikgu? Boleh, betul tu. Tarik je. Tarik lagi. Lagi sikit. Sikit lagi. Okey.
Bolehlah tu. Okay, kemudian seterusnya kita pergi ke yang sebelah dia pula. Sebelahnya pula. Okey, okay. Cucuk di situ. Tarik. Okey, tarik. Tangan masih di situ, cikgu, eh? Ya. Okey. Dan pergi ke tengah semula. Pergi ke tengah semula. Ya, pergi ke tengah, okay, semula. Jadinya tadi kita teruskan. Kalau macam yang kita lukis ni tadi, Ifan, kita akan menghasilkan 8 kelopak bunga. 8 kelopak bunga. Okey. Jadi bunga kita masukkan ke bahagian tengah dan kita teruskan kepada bahagian seterusnya. Ya, kita masuk ke tengah dan kita pusing pula ke seterusnya. Sampailah siap bentuk bunga yang kita nak tu tadi. Okey. Mudah, baik, je kan? Tak apa, Ifan tengah cuba. Kalau tak jadi bunganya, cikgu boleh betulkan. Tak apa. Ifan cuba dulu. Memang. Yang penting kita cuba buat baru kita tahu macam mana nanti kita nak perbaiki hasil kita nanti. Okey, baik. Okay. So tu kita masukkan ke tengah pula. Masuk. Okey, buat lagi. Buat lagi. Okey. Tapi senang kan, Ifan? Okey, cikgu. Setakat ini Ifan boleh lagi, tapi tak tahulah cantik ke tidak. Tak kisah. Yang penting kita buat. Okey. Yang penting kita kembali mencuba, kita kan, cikgu? Kita mencuba dan hasil dia mesti cantik. Itu kita namakan dia sebagai craft. Okey. Okey, sekarang kita dah siap kita punya bunga. Kita nak jahit pula daun. Daun. Okey, okay. Daun ni sama juga macam cara kita jahit bunga tadi, Ifan. Baik. Tetapi dia tidak tertumpu pada satu bulatan, pada satu pusat. Maksudnya, kita ikut dia punya panjang garisan yang kita lukis. Okey. Okey, kita akan ikut panjang garisan yang kita telah lukis. Okey, sebagai contoh. Baik. Okey, Ifan tengok, cikgu buat. Okey, saya tengok dulu. Okey, ini kan garisan yang kita tengok dah tadi. Dah tanda, kan? Yang kita dah lukis tadi. Okey. Okey, cikgu masukkan benang ini tadi. Okey, benang yang kita guna ni adalah jenis benang apa, ribbon satin. Okey, kita masukkan. Ikut garisan yang kita lukis tadi. Okey. Okay, sama juga macam tadi, bahagian atas ni tadi kita jaga supaya dia tak bergulung. Okay, nampak, okay, tak? Nampak, nampak. Okey, nampak kan? Okey, okay. Lepas tu kita pergi pula dekat garisan yang sebelahnya pula. Sebelahnya pula. Okey. Sebelahnya pula. Kalau tadi untuk bunga, kita sulam secara berpusat, tertumpu ke tengah, kan? Betul. Tapi kalau untuk daun, kita ikut garisan yang kita lukis tadi. Okey, ikut panjang ni macam mana? Ya, ikut panjang garisan, okay, cikgu, yang kita lukis tadi. Boleh tak Ifan dah cuba dulu, cikgu? Okey, boleh. Ifan cuba sekarang. Okey, baik. Kita cikgu rasa Ifan dah faham dah tu. Kita masukkan ke sini dulu. Ya. Yeah. Okey, kita tarik. Dan kita ikut panjangnya. Yeah. Kita masukkan di sini. Ya, yeah, betul. Okey. Lepas tu kita kena jaga, jangan biar jangan dia jangan terlalu ketat. Jangan terlalu ketat. Okey, letak tangan di sini, cikgu, eh. Nampak tak? Kita cuba dulu, jangan nak bagi, kita nak bagi dia bergulung, kan? Ya, jangan bagi dia bergulung sebab jangan kalau bergulung nanti dia dah tak dapat kembang dia tu. Oh. Dia dah jadi kuduk. Dia dah jadi kuncup. Okay. Maksudnya macam tu. Baik, 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 baik. Okey, boleh, Ifan? Okey. Berjaya. Jadi pun. Baik. Seterusnya, cikgu. Okey, kita teruskan lagi dengan garisan-garisan yang lain. Kita teruskan saja. Masukkan di sini, tarik. Tarik. Okey. Tak apa, relax-relax, Ifan. Masa banyak lagi. Masa banyak lagi. Jangan, dekat rumah pun boleh cuba terjaya juga. Okey, kita masih ikut garisan yang kita lukis tadi. Baik, cikgu. Sementara Ifan nak siapkan kita punya daun ni, apa kata kita berhenti relax seketika, boleh? Okay. Jadi teruskan bersama kami dalam Kelab Craft Didik, Didik TV KPM. Jom sambung buat daun. Sambung lagi, Ifan. Bertemu kembali kita dalam Kelab Craft Didik, Didik TV KPM. Masih bersama dengan Cikgu Nanda di studio hari ini, di mana kita sedang belajar untuk buat sulaman reben. Ya, betul. Tadi kita dah siapkan kita punya bunga, daun kita dan tampuk bunga kita. Betul. Jadi sekarang ini, cikgu, apa pula kita nak buat? Okey, tadi kain ni tadi kan kita ada pada ram, kan? Betul. Okey, kita tanggalkan kain daripada ram ni tadi. Okey. Apabila kita dah tanggalkan, kita akan lipat kain ini kepada dua bahagian macam ni. Okey. Okey. Setelah kita lipat dua, kita akan lukiskan garisan. Nampak tak ada garisan merah halus yang cikgu lukis di sini? Nampak, cikgu. Okey, di bahagian bentuk penjuru lah untuk mencantumkan kain ini tadi untuk jadi sebagai beg uncang. Okey, jadinya kita akan jahit jelujur
di kawasan yang cikgu tandakan tadi. Merah tadi itulah. Ah, garisan merah tu tadi. Okey. Okey, cikgu di sini cikgu pakai benang yang tebal sebab kita jahit di lujur. Kalau dekat rumah ada mesin jahit pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Okey, tapi sekarang kita di studio kita pakai sepenuhnya jahit tanganlah. Okey. Okey. Kat sini cikgu ada letak juga jarum peniti untuk mengelakkan kain ini daripada bergerak. Baik. Okey, jadi kita jahit je lujur di sepanjang garisan yang kita hasilkan tadi. Okey, kita tandakan merah tadi kan cikgu? Ya, Baik. Dah selesai tepi ni cikgu? Okey, dah selesai kita matikan kita punya jahitan tu tadi. Okey. Okey. Macam tu nak matikan dia. Okay, masukkan sikit jahit. Boleh kan? Okey, lepas tu masuk kat sini cikgu eh? Boleh. Okay, yang penting jahitan tu mati. Okey. Okey dah. Dan kita gunting. Gunting dulu. Okey. Jadinya sekiranya ada jarum-jarum peniti ni semua kita tanggalkan dulu. Okey, tanggalkan semua jarum peniti. Dan okey, ni sekarang dah siap jahit. Okey, ni sekarang sudah siap jahit. Okey. Yang sekarang kita kena buat Ifan ialah kita terbalikkan. Terbalikkan? Terbalikkan. Okey. Beg kita ni tadi. Baik, terbalikkan dulu. Baru kita boleh jahit bahagian atas untuk jadikan dia uncang. Dan macam ni eh. Comel rupa beg ni. Eh, comel lah cikgu. Okey. Sekarang kita tak boleh jerut lagi sebab kita tak jahit lagi kan? Okey. Di sini kita akan gunakan cikgu akan pakai ribbon yang saiz dia lebih halus. Lebih halus sedikit. And warna hijau cikgu eh? Ya, cikgu akan pakai ribbon warna hijau untuk cikgu jahit bahagian atas. Okey ni eh. Okey. Kita akan jahit. Okey. Kita buat anggaran lah Ifan. Tak kisahlah buat garisan anggaran dalam 1 inci. 1 inci. Okey, lebih kurang lah eh. Kita start daripada garisan penyambung. Okey, di tepi tadi. Okey. Dan kita jahit. Okey, jahit ni jangan terlalu rapat eh. Jangan rapat sangat. Jangan terlalu rapat. Jahit ni biar jarang-jarang sedikit. Baik, jarang-jarang sedikit. Cikgu suka guna kain ni sebab apa? Kain ni dah ada petak-petak dia. Jadi kita anggarkan saja cikgu. Jadinya kita jahit tu tidaklah sengit. Oh, betul kita betul. Ikut sahaja petak yang ada. Nampak tak? Nampak cikgu. Teruskan. Dekat rumah juga boleh sama-sama dengan Abang Irfan sini untuk kita siapkan. Kita jahit. Okay. Tak banyak. Kita jahit. Kita jahit depan dan belakang eh. Depan dan belakang. Dekat sini Irfan tarik sikit supaya dia ada lebihan sikit. Okey. Faham cikgu. Okey. Irfan seronoklah buat benda ni cikgu. Kan? Mana ada Irfan buat sebelum ni? Okey, dekat ni Irfan dah boleh ada koleksi sendiri kat rumah untuk bahan-bahan sulaman ni. Baik. Okey. Dah. Okey, sekarang cikgu dah siap jahit macam ni. Okey, ada lebih hujung dengan hujung ni. Kita akan simpul, Irfan. Okey, kejap. Macam ni okey, cikgu. Lepas tu satu lagi. Cantiklah ni. Cantiklah ni. Cantiklah cikgu cakap. Siapa kata lelaki tak boleh jahit? Siapa yang bilang begitu? Kan, tidak tak ada. Sama sekali. Tidak sama sekali. Terbukti pada Irfan. Menyulam lagi. Menyulam betul. Sebenarnya semua orang boleh buat, tak kira lelaki atau perempuan. Okey. Okey, sekarang Irfan, bila dah lepas ni, okey, buat sampai belakang. Sampai belakang. Kan. Nanti dah sampai belakang kita ikat bahagian tepi macam ni. Masuk sampai belakang tu macam mana cikgu? Ni kita teruskan tarik lagi. Tarik lagi. Okey, buat dekat belakang. Keliling dia. Keliling. Baik, baik, baik. Ifa cuba lagi eh. Okey, kau buat dulu. Apa cikgu teruskan dulu apa yang cikgu nak cerita kepada penonton di rumah sekarang ini. Artinya kita dah jahit di hujung bahagian atas, bahagian depan sampailah belakang. Okey, lepas tu ada lebihan ni kita bunjuk bahagian tepi macam ni. Okey. Okey. Okey, siap dah. Dah siap. Okey. Ikat bahagian hujung tu. Baik. Lepas tu kita bolehlah tarik. Kita Irfan potong dulu. Irfan potong, Irfan boleh matikan jahitan kat situ. Baik, kita matikan dulu. Itu bolehlah tarik. Jadilah beg uncang. Tarik di mana? Ada di sini. Oops, jadilah beg uncang kita hari ini. Kan? Senang kan? Cantik, cantik, cantik. Boleh buat sendiri? Mesti nak boleh. Nak bagi hadiah kat kawan pun boleh. Boleh. Kalau boleh dekat mak kita kat rumah pun boleh juga. Nak jual pun boleh. Nak jual pun boleh sebab kita boleh buat duit juga. Ya, betul. Tak ada masalah. Okey, cikgu. Baik, nampaknya hari ini kita dah jaya untuk menyiapkan beg uncang sulaman Reben. Okey. Wow, sebenarnya Ifan
Tadi macam nervous sikit cikgu sebenarnya. Yeah. Sebab Irfan tak pernah buat sebelum ni, tapi dengan cikgu Nadia, Irfan berjaya siapkan juga. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Yeah. Dan sekarang ni Irfan dan cikgu. Okey, berdasarkan kita punya pembelajaran hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit kesimpulan. Silakan. Okey, berdasarkan pembelajaran hari ini, okey, kita boleh kaitkan dengan bahasa seni visual. Okey. Sebenarnya untuk tajuk sulaman ini kita telah belajar semasa di tingkatan 2. Baik. Okey, semasa di tingkatan 2. Okey, apa yang kita dapat daripada pembelajaran hari ini ialah okey, dalam sudut sudut bahasa seninya, yang pertama kita akan belajar tentang jalinan. Okey, macam mana untuk kita hasilkan jalinan pada sulaman ini tadi. Okey, yang kedua, kita bahasa seni yang berikutnya adalah kepelbagaian. Okey, harmoni, okey, warna dan sebagainya. Okey, jadinya setiap hasil seni yang kita hasilkan mesti berkait dan mempunyai kaitan dengan bahasa seni visual. Semua yang kita buat mesti ada kaitan. Mesti ada kaitan. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih lagi sekali cikgu Nadia kerana menemani Irfan hari ini untuk kita cuba siapkan beg uncang sulaman Ray-Ban. Jadi, berjaya atau tidak cikgu? Berjaya. Baik, terima kasih cikgu, dan diharapkan penonton di rumah juga berjaya menyiapkan bersama-sama kami di studio pada hari ini. Baiklah, kalau kita berjumpa lagi di lain episod yang itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Hanya di Kelab Kelas Didik, Didik TV KPM.